Garis polisi membentang di sebuah bangunan tempat penitipan anak di Denpasar, Bali ini. Di rumah inilah seorang bayi berusia 3 bulan kehilangan nyawa. Dalam pemeriksaan, aparat mengungkap korban tewas akibat kelalaian salah satu pengasuh yang meninggalkan korban sendirian dalam posisi telungkup selama 30 menit. Saat pengasuh kembali, korban sudah dalam kondisi lemas dan meninggal dunia di rumah sakit. Satreskrim Polresta Denpasar pun mengamankan pengelola dan pengasuh tempat penitipan anak ini dan terancam kurungan 5 tahun penjara. Tim Liputan Trans 7.